Paris Saint-Germain akhirnya resmi mengumumkan transfer Lucas Hernandez dari Bayern Munchen. Les Parisiens mengumumkan kedatangan Hernandez pada Minggu, 9 Juli 2023, malam WIB lewat laman resmi mereka. Dalam pengumuman tersebut, Hernandez diikat dengan kontrak kerja selama 5 tahun. Itu artinya, Hernandez akan bermain di Les Parisiens hingga 30 Juni 2028. Kemudian dalam pengumuman di atas, tak disebutkan berapa biaya untuk transfer Hernandez. Namun, situs Transfermarkt menuliskan bahwa kepindahan pemain berusia 27 tahun tersebut ke Parc des Princes menelan biaya hingga 45 juta euro atau setara 748 miliar rupiah. Saya sangat bersemangat. Saya sudah lama menunggu untuk bergabung dengan PSG dan akhirnya terjadi, kata Lucas Hernandez. Dikutip bolasport.com dari laman resmi PSG. Kehadiran Hernandez ke PSG langsung membuat klub tersebut menjadi tim paling boros di musim panas 2023. Dalam catatan Transfermarkt yang dinukil bolasport.com, Les Parisiens total telah mengeluarkan uang sebesar 155,5 juta euro atau setara 2,5 triliun rupiah. Jumlah di atas membuat Les Parisiens langsung mengalahkan biaya belanja Tottenham Hotspur dan Real Madrid. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.